Pemirsa, sebagai salah satu upaya menekan inflasi pasca kenaikan harga BBM, pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pengalihan dana APBD untuk memberikan subsidi BBM kepada sebanyak 2.847 angkot sekabupaten Bandung. Jumlah yang diterima setiap sopir angkot yakni sebanyak 105 liter dengan rincian 35 liter per bulan selama 3 bulan secara bertahap. Puluhan armada angkutan kota trayek Banjaran Soreang tampak mengantri di SPBU Pertamina Cipetir, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung untuk menerima bantuan subsidi BBM dari pemerintah Kabupaten Bandung. Pemberian subsidi BBM ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menekan angka inflasi pasca kenaikan harga BBM. Pemberian subsidi BBM yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ini nantinya akan memberikan 105 liter yang diperuntukkan bagi 2.847 supir angkot dari 58 trayek sekabupaten Bandung. Rinciannya yakni diberikan sebanyak 35 liter per bulan selama 3 bulan secara bertahap yang bisa diklaim di 29 SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dengan cara memperlihatkan barcode khusus yang diperoleh dari Dishub Kabupaten Bandung. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, selain pemberian subsidi BBM untuk ribuan supir angkot, pihaknya pun menggelontorkan pemberian bantuan sosial dan menggelar operasi pasar murah di berbagai wilayah yang ditujukan kepada kelompok masyarakat sehingga angka inflasi di Kabupaten Bandung yang pada bulan lalu sempat naik hingga 4,9%, kini sedikit menurun di angka 4,1%. Hari ini kita mulai pemberian launching kepada para subsidi angkot ya, yang berjumlah 2.847 angkot sewilayah Kabupaten Bandung dan kita 58 rayon, dan kita berikan satu bulannya 35 liter kali 3 bulan berarti hampir 105 liter. Ini diberikan gratis untuk para angkot yang berada di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari pemerintah dari Kabupaten Bandung ini bisa membantu meringankan kesulitan para pengusaha angkot dan juga supir-supir angkot di wilayah Kabupaten Bandung. Ketua Koperasi Jasa Angkutan Umum Jawa Barat, Tatang Juanda, mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung dengan memberikan subsidi BBM terhadap ribuan supir angkutan umum yang berada di bawah naungannya. Tatang juga mengaku para supir mengalami penurunan jumlah penumpang sebanyak 30% karena harus menaikkan biaya ongkos perjalanan. Diharapkan dengan adanya pemberian subsidi BBM di sektor transportasi, sedikitnya bisa kembali menurunkan angka inflasi dan meringankan beban para supir angkot di Kabupaten Bandung, terlebih di tengah gempuran transportasi online dan kenaikan harga BBM. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.